Galuh. Iya. Ini istri dari Mas Bejo Arsika. Iya. Terus kedua ini Bu Garwane Mas Sudar gitu. Iya. Nama si kecil ini karena Mas Kempeng. Iya nih si kecil mundi. Loh? Oh melu ayah ini. Ini para perboyo ini Persatuan Bojoyogo ya, perboyo dari kalau Mbak Galuh nanti dulu. Mbak Sinten, namine Mbak Sinten. Mbak Dini. Pun kalih Mas Kempeng pun berapa tahun, Mbak? 12 tahun. Wah, 12 tahun dah dikaruniai putri berapa? Putra-putri. Putra satu, putri satu. Sudah lengkap. Iya. Oke. Terus oke, sekarang menika garwane Mas Sudar. Menikah kali Mas Sudar udah berapa tahun, Mbak? 12 tahun. Sama 12 iya. Tahun. Putra-putri berapa? Putra satu, putri satu. Sama saja. Ini Mbak Bejo. Mbak Bejo. Pun kali Mas Bejo pinten tahun, Mbak Perawan? Mbak Perawan, Mbak Bejo. Kita 7 tahun, Mas. 7 tahun. Putra berapa? Satu. Baru satu? Iya. Kok enggak bikin lagi? Nah. Nek bikin bendino, Mas. Oh, bendino iya. Bikin. Tapi enggak dadekne, Mas. Ngopo? Ora didadekne. Iya. Ini Nek Mbak Galuh kok sih. Ini kan seniman kok masalahnya. Mbak sinten, Bu? Mbak Dini kali Mbak Puji. Nek ditinggal Pak E nabu ngeten sok anak rasa was-was mboten. Biasa mas. Biasa. Yo, kan sudah saling percaya. Oh saling iya. Percaya. Percaya itu masalah asmara ya. Kalau masalah keselamatan yang paling dikhawatirkan apa? Nek, pas ditinggal. Nek hujan. Terus kanggune aduh mainnya jauh. Heeh. Pasti was-was. Pernah enggak suatu ketika itu dapat kabar atau enggak iso mulih karena suatu hal gitu. Misalnya darurat apa bane kebanan apa motore mogok gitu. Nek Mas Kepeng pernah enggak, Pak? Pernah paling hujan. Hujan sore enggak nyampe-nyampe rumah. Heeh. Paling ya WA. Oh iya. Enggak khawatir menggok ning gone wong liya. Mboten. Wis percaya. Percaya nek Mas Kempeng masih deket ya areanya. Kalau Mas Sudar itu kan jauh dari Jawa Timur. Itu perjalanan kalau ke Sragen itu kan hampir 1 jam lebih pastinya ya, Mbak. Iya. Lah itu jenengan kalau setiap pagi mau berangkat itu biasa menyiapkan apa untuk Mas Sudar? Menyiapkan seragam dan keperluannya menyiapkan sarapan gitu. Dan sebagainya. Mas Sudar ning omah seneng rewel ora? Mboten Mas, santai ya. Oh santai, gak rewelan? Mboten. Rewele nek masalah apa? Gak pernah rewel. Oh gak pernah rewel, dia penak wong santui. Santui. Nek Mas Kempeng sok rewel apa, Mbak? Gak, Mas. Gak tau rewel. Gak pernah rewel. Bejo rewel ora lho? Rewelan. Rewelnya masalah apa? Enggak, sebenarnya nang omahe malah kalem banget ya, Mas. Oh, bejoe nang omah kalem. Lah kok ning jaba kok ya kalem yo. Aku yang dumo nek ning jaba kalem banget. Ki mau request kanca-kancane mbere itu seminggu berapa kali? Apa niku? Heh? Ya mbok asumsine apa seribu berapa kali apa? Enggak tahu aku. Enggak tahu. Maksudnya waktu luang untuk apa keluar bersama keluarga iya, gitu nek pas rame kayak gitu. Heeh. Mesti nyempetne buat anak lah. Usake nang omah terus. Oh, nyempetne buat anak. Terus Mas Sudar sendiri bisa nek sasi rame kan, Mbak? Itu kan nek full bendino tanggapan itu untuk menyempatkan waktu apakah ada permintaan dari jenengan atau anak jenengan misalkan suruh meluangkan satu hari untuk acara refreshing gitu enggak? Enggak, ya, Mas. Jadi biasa, enggak di misalnya satu bulan tolong sempatkan satu hari gitu enggak pernah. Enggak. Karena keluarga kita enggak punya hobi yang jalan-jalan enggak begitu penting. Oh, enggak begitu. Soalnya Mas Sudar punya hobi tersendiri. Apa hobi ini Mas Sudar? Nembak. Oh, nembak. Nembak apa? Nembak.
Oh nembak ati yo. Oh nembak mana? Mana siapa wis di mana lo? Oh mana? Nah Mas Kempeng piye untuk waktu untuk keluarga gimana, Mbak? Libur yo di rumah. Enggak pernah jalan-jalan. Nek libur yo wis kan aku buka warung to, Mas. Heeh. Malah tak usahane tutup ning mergone apa bapake ning omah. Oh, gitu. Waktu kan untuk selindrinya. Aduh, selindri apa? Selindri. Ya pokoknya libur 1 hari 2 hari kan buat keluarga nih ya, Mas. Keluarga. Paling anu, Mas. Nek kakake kita iya. Anake sing nomor 1 itu paling yo mintae apa kurang maem, Pak. Oh, enggak sama. Hobinya Mas Kempeng itu apa toh selain anu kalau pas libur gitu hobinya apa? Dolanan HP kena ning omah, Mas. Mancing apa anu nek Mas Udar kan menembak manuk. Nah, ini Mas Kempeng kok. Nek saat ini yo senenge mancing, Mas. Mancing. Mancing uceng ya. Uceng wingi kebanjiran. Banjiran wingi wingi banjir dok. Kena dampaknya banjir ora? Iya, depan rumah itu. Depan rumah, tapi kan ngarepe jero kae. Ngawi pripun banjir mboten? Aman, Mas. Amin. Aman jauh dari bengawan. Mbon Rama piye? ngendi tanggonmu? Oh, Blera. Banjir ora nggonmu? Ora banjir. Nah, terus nek kowe tanggapan wong loro tanggapan ngono kae terus lah wektune lah nyelak nggo slinthi piye? Eh? Selintik gue yang udah berkembang biak selintik gue. Kalau kita tanpa sadar, Mas. Oh tanpa sadar, pokoknya turu brek langsung gatro, ona ya. Tanpa, ini ada planning untuk nambah ngomong lagi, Mbak kalau. Insya Allah. Berarti tambah lagi ya, sadar akan cepat. Pokoknya proses terus. Mumpung iki covid leren terus udah digencer ya. Iya, tapi dadekne, Mas. Orang niat dadekne. Dadi Mas Bejo iki anu metu ning jaba berarti nek. Bulan. Oh iya, keluar metu ning jaba tegese iki rondo apa kuwi lho iki metu ning jaba, metu ning jero kan ra. Ra dolanan. Iki mau tambah ngomongan lagi Mas Idar sama Mbak E. Kalau bisa sudah, Mas. Sudah cukup saja. Iya, padha aku berarti. Mas Kepeng mau tambah lagi? Enggak, Mas. Cukup dua saja. Iya. Buat tambah neh. Ben rame. Terkosa neh, Pak. Mas Kempeng lek gawe seneng ya. Ini ya, yang kecil usia berapa ini? 2 tahun. 2 tahun terus anaknya Mas Kempeng berapa? Mau yang 3 tahun. Mau 3 tahun. Yes. Iki kuwi ndang cepet lho. Ndang usul ku ngono ku lho kemriyek ngono kan Mas banget ya. Hah? Pengennya malah saya oke. Pengennya saya oke apa cek? Aku nak wes apa kucing tu yo, insya Allah proses mas. Boh ya, amin. Yang penting bojo yogo, kui kudu saling percaya kui. Saya yakin suami kalian tetap menjaga kepercayaan. Niatnya wong nyambut gawe nggo keluarga demi istri dan si buah hati. Eh? Oh, malah sing kono sing ketir-ketir lah kok iso. Ayo. Lah kan aku kerjaan yang di sini. Oh, gitu. Ya, pulang, Malah Mas Bejo sing ketir-ketir. Yang penting tanamkan saling percaya lah. Ya, para perboyo matur suwun, waktunya thank you.